Gempa bumi berkekuatan 5,8 magnitudo terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat pada hari Rabu 8 Juni 2022. Berdasarkan cuitan akun Twitter resmi BMKG pada Rabu, menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Gempa terjadi pada hari ini pukul 12.32 waktu Indonesia bagian Barat, di mana lokasi titik gempa berada pada koordinat 2,78 derajat lintang selatan dan 118,54 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 26 km arah barat Tapalang Barat, Mamuju, Sulawesi Barat, pada kedalaman 10 km. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno, mengatakan, dengan memerhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal yang disebabkan adanya aktivitas sesar aktif di lepas pantai Mamuju. Bambang mengatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. BMKG mengimbau agar warga dapat mewaspadai gempa susulan. Akibat dari gempa tersebut, sejumlah gedung dilaporkan mengalami kerusakan. Salah satunya, gedung PKK Pemkab Mamuju yang sedang digunakan oleh Polda Sumbar untuk proses seleksi penerimaan calon siswa bintara Polri atau CASIS pada 2022. Plafon gedung yang tiba-tiba ambruk membuat seluruh peserta CASIS berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri.